Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Musakib Channel. Di video kali ini kita akan melihat video-video amatir yang memperlihatkan bagaimana terjadinya bencana alam yang menimpa saudara kita yang ada di Cicuru. Saya selaku warga Sukabumi ikut berduka cita atas terjadinya bencana yang menimpa saudara kita yang ada di Curu. Mudah-mudahan dalam bencana tersebut tidak ada korban jiwa. Allah memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita dan juga tetap waspada karena sekarang itu cuaca masih ekstrim gitu ya, masih hujan dibarengi dengan angin kencang gitu. Semoga kita semua juga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini dia video amatir. Anpak aja jebol di tunanya. Iya. Wah, mobil. Asalnya mobil. Mobil palit. Wah, mentol di dia mobil mah. Mobil. Mobil palit. Wah. Mobil palit. Terlihat di video tersebut, mobil juga ikut terbawa hanyut. Saking derasnya guys. Dan ini ada video selanjutnya guys. Ini di video kayaknya di atas rumah yang gedung gak tahu di atas. Lihat rumah warga tuh terendam gitu. Petir. Sekali akhirnya guys. Dan ini barusan saya dapat kiriman dari teman saya, ada sekelompok warga gitu ya sedang menyelamatkan warga yang terjebak di dalam rumah ini. Dia tim penyelamat sedang menyelamatkan korban banjir bandang. Enak deras di jalan ini, jalan yang ke jembatan si buntu ya. Ini ya. Jalan guys, jalan raya. Tapi kayak sumur tuh mobil. Airnya deras sekali, airnya hujannya udah reda tapi tinggal banjirnya. Nah itu. Ini jalan ini, teman-teman jalan. Itu dia video-video amatirnya guys. Dan ternyata banjir di Cicurug itu ada efeknya guys ke kampung saya. Kan di kampung saya itu ada sungai Cimandiri namanya ya. Jadi sungai yang ada di Cicurug itu bisa jadi tembus saluran airnya ke sungai Cimandiri ini. Tadi pagi sungai Cimandiri mendadak surut guys. Sehingga warga berbondong-bondong menuju ke sungai mengambil ikan. Nah di sini ada beberapa foto warga yang sedang panen ikan guys gitu ya. Saya ambil dari postingan-postingan Facebook warga kampung sebelah. Lihat nih. Ini ikan-ikan baung ya guys. Mungkin ada 7 kiloan lah. Banyak sekali ini. Nah ini juga. Tapi barusan saya ke Cimandiri masih banyak tapi orang yang mencari ikan. Tapi sudah gak ada gitu ikan-ikan besarnya. Yang nyisa cuma ikan-ikan kecil gitu. Tadi pagi ikan-ikan besar banyak sekali warga yang dapat gitu guys. Termasuk saudara saya juga dapat tadi ikan baung besar. Sebesar paha gitu lah ada. Mungkin 2 kiloan lah. Nah mungkin video ini cukup sekian guys ya. Dan sekali lagi saya mengajak kepada teman-teman semua untuk mendoakan saudara-saudara kita, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.